obat nih. Kita coba nih guys ya. Nah segini mantap. Agak tricky menekannya itu. Oke, kita coba lagi. 7A%. Bam. Bam bam bam. Kiri segitiga, kanan kiri bulat, kanan bawah bawah. Oke. Hello everyone, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan di luar sana ya. Kita lanjutkan lagi eFootball 2023-nya teman-temannya. Seperti biasa aku main di Steam dan juga menggunakan stick yang persis sama dengan yang aku gunakan kemarin. Sekarang aku bakal share sama teman-teman gimana caranya melakukan free kick di eFootball 2023 ya. Jangan banyak cincong seperti biasa, langsung aja kita gaskan. Oke teman-teman, kita udah ada di training center. Di sini udah pakai PSG atau PSG atau Paris Saint-Germain ya teman-teman. Di sini aku bakal pakai match level yang superstar biar agak sedikit menantang ya guys ya. Okay. Kita cari jarak yang terdekat dulu teman-teman. Yang mungkin di sini ya. Oke, caranya gampang aja, ini yang mungkin paling gampang untuk dilakukan ya guys ya. Hello motherfucker. What the hell? Ini aku juga udah menambahkan visual stick ya atau joystick teman-teman biar memudahkan teman-teman untuk melihat tombol apa saja yang ditekan. Alright. Kita tekan kurang lebih 60%an lah ya, 60% kotaknya. Kemudian setelah kotak itu ditekan sampai barnya menunjukkan 60%an ya, dikira-kira aja teman-teman ya, arahkan analog kiri atau L3 nya ke R3 atau L3 gitu ya, sebelah kiri ya, itu ke pojok kanan bawah ya. Coba nih, simple seperti itu teman-teman ya. Bam. Nah mantap. Kita coba lagi guys, jangan patah semangat ya, harus sering dilakukan agar cepat bisa. Kotak 60%an, kemudian pojok kanan bawah. Alright. Nah mantap ini mah. Ah kayak gitu kurang lebih guys, kayak gitu ya. Gini. Nah segini pas banget ini. Nah kayak gitu ya. Karena jaraknya jauh, kita butuh power yang lebih gede juga. Kita putnya 60-70% untuk melewati pagar bagus yang ada di depan. Oke, okay? Kita coba nih guys ya. Nah segini mantap. Ingat 60-70% powernya, kemudian arahkan analognya ke pojok kanan bawah. Oke, okay? Untuk membalikkan bolanya. Bam. What the fuck was that? Another one. Bam. Masuk anjrit. Semakin sering kita melakukan, semakin terbiasa ya, kita juga makin akan mudah untuk mengimplementasikannya. Alright. Coba lagi. Set. Bam. Kenceng banget. Bam. Wih. Huh? Ya itu terlalu kencang atau terlalu banyak powernya teman-teman ya. Itu 80% sih kayaknya ya. Sorry. Maksudnya 70% karena ya seperti biasa ya. Agak tricky menekannya itu. Oke, kita coba lagi. 7A%. Bam. Bam bam bam. Kalau Mbappe berarti kan kaki kanan yang dia pakai ya. Berarti kita arahkan analognya itu ke kiri bagian bawah. Oke, powernya sama. Kurang lebih segini kita untuk space membelokkan bolanya dan kotak kiri bawah. Gini lah kurang lebih ya. Kotak. Bam. Nope. Masuk gak sih? What the f. Nah.
Seperti itu teman-teman ya, cara untuk melakukan tendangan bebas ya. Di sini paling 50%an lebih lah, 50-55% lah ya. 55%-60% kita pakai di sini kurang lebih ya di sini, dan juga 60-70% kita pakai di sini. Sesuaikan aja ya. Nah, ini kurang lebih 50%, 55-60% ya di sini ya. Akan ke pojok kanan bawah. Nah, segini. Nah, kayak gitu ya. Dan kita coba di sini. Ini 55-60% guys. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau di sini kita putnya 60-70% guys. Akan ke pojok kanan bawah. Mantap. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih. Aku harap video ini bisa mudah untuk dipahami dan juga teman-teman bisa sering mempraktikannya sehingga teman-teman juga cepat untuk mengimplementasikan atau mencontohkannya ya, atau menerapkannya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka video, boleh like, terus komen, terus share juga sama teman-teman. Ada gobel di sini, dan jangan lupa the simple thing to do, subscribe channel ini, bantu aku untuk mengembangkan channelnya biar aku tambah semangat untuk menambah video-video dan video. Okay, thanks for everyone and see ya. Coba lagi ah.